aja nih. Kita masak dulu. Nah, di sini mau buat ini dulu, apa? Bumbu ikannya. Kita goreng dulu terongnya sampai matang ya. Dan kita bakal bikin sambal ini apa? Sambal terong. Terongnya udah matang dan mau saya akan dulu. Di sini saya pakai terong secukupnya aja dulu, teman-teman. Nah, kalau sudah kita mau lanjut goreng ikannya. Oke, teman-teman, karena ini sudah panas, saya mau kasih dulu tepung terigu biar nanti itu minyaknya nggak kemana-mana ya, pasti kemana-mana sih, namanya juga goreng ikan kan. Oke, teman-teman, di sini saya mau marinasi dulu ikannya nih sama bumbunya. Lanjut kita goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut buat marinasi ikan yang selanjutnya. Nah, di sini saya mau goreng ikan layang. Nah, ikannya sudah masuk semua. Tinggal ujung-ujung matangnya aja ya. Di sini saya mau siapin, mau bikin sambal, mau bikin kuah supnya si Ade. Nah, kayak gini teman-teman. Saya di sini pakai cabe keriting dan juga cabe rawit. Saya mau lanjut kupas dulu ya, bersihin, tutup dulu kulkasnya. Di sini saya mau kupas dulu. Di sini saya terongnya cuma pakai kentang pakai satu. Terus wortelnya juga pakai satu, teman-teman. Nih, saya jadiin satu dulu di sini ya, kulitnya. Nanti kalau sudah bakal tak buang. Di sini saya sambil nunggu ikan mateng ya, soalnya ikannya belum mateng. Daripada saya cuma nganggur aja, diem aja, mending saya kerjain ini dulu, bikin kuah sup dan juga bikin nyiapin nanti bikin sambal. Di sini saya mau ambil bawang merah dan juga bawang putih, teman-teman. Soalnya menurut saya itu kalau nggak ada bawangnya itu kurang enak. Di sini saya cuma pakai bawang putihnya 2 siung dan juga bawang merahnya 2 siung. Segini aja sih, teman-teman. Dan di sini saya juga pakai tomatnya itu 3 aja, soalnya kecil-kecil. Kalau cabenya, cabe rawitnya pakai 4. Cabe keritingnya 5. Kemarin tuh saya beli tomat 2.000, teman-teman. Dah, ini udah selesai, saya mau lanjut cuci dulu semuanya. Oke, teman-teman, di sini saya mau cuci dulu ya semua sayurannya. Ini kubisnya saya cuma pakai sedikit juga ya. Seperti ini aja sih. Nah, udah deh. Lanjut, di sini saya juga mau cuci ini, teman-teman. Apa namanya? Yang mau dibuat sambal. Oke, udah selesai. Nanti saya juga bakalan pakai satu timun. Oke, teman-teman, ini itu ikannya sudah mateng. Mau saya angkat dulu. Nah. Nih, wow, ikannya sudah matang. Yang kloter pertama, mari kita lanjut buat kloter kedua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tunggu lagi sampai matang. Oke, teman-teman, di sini saya lanjut buat motongin sayurnya ya. Nah, di sini tuh sayurnya saya mau potong agak besar-besar biar nanti bisa dimakan kayak gini aja sama adek gitu loh. Kalau paginya sekarang adek mau makan ini, teman-teman, ikan goreng. Makanya di sini saya bikin kuah supnya besar-besar aja, pokoknya yang bisa buat nyemil adek nanti dah. So,
soalnya udah lama banget adek nggak nyemil kayak gini teman-teman. Makanya di sini saya potong agak besar-besar aja. Nah ini nih yang disukai adek. Adek tuh suka banget sama ini teman-teman, sama wortel. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Sudah selesai dipotong. Geser dulu, kita lanjut potong yang ini. Biasanya itu saya kalau pakai ini sambal mau goreng apa? Ini cabe. Saya belah dulu kayak gini sedikit aja. Biar nggak meledak sih, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Bawang merahnya saya belah menjadi dua aja. Soalnya nanti bakalan diulek juga kan. Bawang putihnya juga sama. Bakal digoreng juga. Nah, kita belah juga ini si tomatnya. Ternyata nggak busuk. Saya belah menjadi dua aja karena ini tomatnya juga kecil. Nah, sudah, kita lanjut potong ini cabe keriting. Nah, kita potong dulu cabe keritingnya. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai. Ini sudah selesai, saya mau cuci dulu ini ya. Nanti saya bakal cuci pakai sabun karena saya masih mau motong timunnya. Saya mau cuci timunnya dulu. Oke, ini sudah selesai. Mari kita langsung masak kuah supnya karena ini nanti bakal gantian sama ikannya. Kalau ikannya udah matang baru kita goreng sambalnya. Teman-teman, di sini saya mau nyobain buah kesemak. Kalau biasanya kemarin itu saya nggak dikupas, dimakan kayak gini aja karena nggak ada pisau. Tapi kalau sekarang saya mau cobain ya, pakai ini, dikupas dulu kayak gini. Kalau nggak salah ini manis sih rasanya. Saya udah lama banget waktu masih zaman sekolah SD, terakhir makan buah kesemut ini. Ini termasuk buah langka juga sih. Nah di sini itu kemarin saya beli buah kesemak ini 3 biji aja, harganya cuma 5.000 teman-teman. Suami saya itu nggak apa belum pernah cobain buah kesemak ini. Nah nanti saya bakalan minta dia cobain makan buah ini ya. Udah dikupas, kita cuci lagi. Oke teman-teman, kita buka ya. Kita cobain dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Loh, kita mulai kilo. Kita mulai boleh sudah. Mau, manis. Kayak sabu. Tapi ini, kerasnya itu enak. Coba. Oke teman-teman, karena ini airnya udah mendidih, saya mau masukin dulu ini ya. Biar cepat matang. Nah, saya mau masukin dulu wortel, kentang, dan juga buncisnya. Soalnya ini apa namanya? Kubisnya mau tak belakangan sih. Biar nggak terlalu ini. Oke, kita tunggu sampai mendidih lagi. Kita lanjut buat makan kesemaknya, guys. Nah, ini dia teman-teman penampakan kesemaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau minta Pak Suami cobain ya. Ini tuh asli ada banget. Saya mau coba belah dulu. Sini saya mau cobain sama suami. Pokoknya ini asli seger banget deh teman-teman. Nih, kalau disimpan di kulkas ini enak sih menurut saya. Oke teman-teman, di sini saya mau cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini lebih manis. Kayak apa sih? Manis. Benar.
Tak potong. Tak usahlah. Ini kan. Enggak dimakan. Bangsa. Ya, apa ya? Ini untuk kemarin. Kalau saya di pelabuhan yang kan ada ini. Kok enggak ngomel ya? Ini ketela. Kerasnya. Apa ini bukan ketela loh. Enak, manis. Enak guys. Mau ketela enak juga kalau ayam muda tuh. Manis kan? Masa dimakan mentah, enak. Dulu? Enggak enak. Ketela, apa namanya? Ubi. Kelompok nyoba. Enak enggak? Mantap. Oke teman-teman, karena ikannya sudah matang, sudah saya angkat juga. Saya mau lanjut buat goreng sambalnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng dulu sampai matang ya. Kayaknya cabenya udah dibelah semua deh. Soalnya saya takut banget kalau cabenya itu nggak dibelah. Sebentar saya lihat dulu. Oh iya, udah dibelah. Jadi aman deh. Kita tunggu ini sampai matang ya. Teman-teman, karena ini sambalnya sudah matang, mari kita angkat. Saya mau langsung angkat ke cobeknya ya. Dan di sini saya nggak pakai terasi. Karena suami saya kurang suka. Biasanya saya kalau pakai itu sedikit aja sih, tapi kalau sambel, kalau emang nggak pengen banget, nggak pengen pakai terasi, ya udah kita nggak pakai. Udah deh, kita mau lanjut ulek dulu. Saya mau minta tolong ulekin sama suami ya. Oke teman-teman, ini saya mau tambahin garam sedikit aja, pokoknya secukupnya deh teman-teman. Lanjut. Di sini saya juga mau tambahin micin. Nah. Lanjut di sini saya juga mau tambahin sedikit gula. Nah, oke teman-teman, di sini saya ganti aja ya. Nguleknya biasanya kalau orang ngulek-ngulek itu enggak usah diganti. Karena kalau diganti nggak enak. Ya semoga aja enak ya. Oke, ini sudah halus. Saya mau cobain dulu sebelum terongnya masuk. Udah enak. Saya mau langsung masukkan terongnya. Nah, kita masukkan terongnya. Becek terong atau bisa dibilang sambal terong ini teman-teman. Nah, kayak gini becek terongnya sudah selesai. Kita lanjut lagi buat ini. Nah, buat apa? Allah, kita mau lanjut buat timun. Nah, ini di sini saya nggak kupas timunnya ya, tapi dikupas aja deh. Tapi kupasnya nggak semuanya ya. Oke, segini aja kupasnya ya. Lanjut dipotong-potong. Nah. Saya cuma pakai satu timun aja. Lanjut deh. Kita jajarin di sini. Nah. Udah selesai gini aja, udah mantul teman-teman. Ikannya pakai ikan goreng,
terus sambelnya sambel terong. Udah deh. Di sini saya mau cuci piring karena ada cucian sedikit ya. Saya mau lanjut cuci aja dulu biar nanti itu nggak numpuk kayak gitu. Nah, kita cuci dulu sebelum makan. Nanti kalau habis makan kita cuci lagi. Cuma ada piring 3 kok teman-teman, jadinya nggak terlalu banyak. Udah, tinggal bilas deh. Oke, udah selesai. Ini saya masih kesikat silus sebentar. Nanti saya bakalan beresin kompor ya. Nah, udah deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Ini sudah selesai ya. Sudah selesai menu kita hari ini. Ada ikan goreng. Dan juga ada sambal terong. Wow, Masya Allah. Ini tuh asli enak banget. Nah, ini dia teman-teman sambalnya. Sambal terong. Terongnya digoreng dulu ya, jangan lupa. Terus ada timunnya juga. Nih. Ada timunnya, ada ikan goreng, udah deh, perfect. Ya, mari kita lanjut makan. Oke, teman-teman, di sini kita udah siapin sambal, lalapnya timun, dan juga ikan goreng. Sebelum makan, mari kita baca doa dulu, berdoa dimulai. Amin. Jangan lupa pakai kerupuknya juga ya. Saya mau langsung ambil ikannya aja. Wow, ikan layang. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal terong ini. Wow. Sambal terong emang mantul. Bismillah. Enak. Kemunya? Ini kan, kalau yang besar, ini nggak terlalu kriuk, tapi nggak kecut sih. Cuman kurang kriuk, ya? Cuman kurang kriuk. Timunnya? Ikan favorit. Ini kan sambil sekali makan ini. Ini tadi tuh saya pakai berapa cabai coba? 4. Ada pedesnya. Cabai keriting itu. 5. Tapi apa ya? Cabai keriting atau pedes ini? Enak. Ini kecil ya. Besar itu. Tidak komik lagi ya. Ini tidak besar. Apa enak? Nyoba. Nyoba tidak komik. Untuk apa ini? Oke. Oh.
pokoknya kalau kita bikin sambal ini bakalan puas makannya. Kalau ada sambal sama terongnya tuh satu coba. Ikan yang berdua. Jadi ikan nggak terlalu banyak. Oke teman-teman, menu saya sudah habis. Pasangnya biar lanjut di belakang layar ya, makanya minum dulu. Sekian dulu video dari saya sampaikan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.